Oh, cahayanya bagus sebelah sini, guys. Nah. Ini gua nggak tahu ya buat teman-teman yang ngambil duluan promoan ya, kalau nggak salah sebelum puasa lah. Itu jadinya kayak gimana itu? Ada yang bilang nggak ya? Banyak yang nanya juga nih, pakai pelet doang gede gak bang? Gede. Ya ada salah satu buyer gua bilang dia beli dari bahan yang 20.000 digedein sampai BO6 pakai pelet doang. Peletnya apa bang? Lu bisa DM gue di Instagram dah atau enggak WA ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Lazuar di Beta Konsep. Salam untuk apa kabar kalian semuanya. Gue doain semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, hari ini gue lagi nguras ikan yang di ember nih guys nih. Jadi kita taruh toples dulu. Sementara embernya lagi digosokin karena udah terlalu lama, udah banyak lumutannya nih. Nah, ini ikannya mumpung lagi di toples, kita gaskan, kita review. Ini serian yang promo tapi di atasnya. Ya, beda seri, ini ukurannya 4,5 sampai 5 cm. Ada yang yellow juga nih, yellow koi. Terus ada yang candy ya. Candy. Nah. Tuh, candy. Wah, ekor lebar. Tuh, ada yellow base juga. Ya, dasaran kuning ini seperti indukannya kuning ya sebenarnya, cuma nggak banyak yang keluar kuning. Kalau untuk giant agak susah ya guys ya, tuh kuningnya nih bukan kuning yellow ya, apa dibilangnya, sunkis ya. Jadi variasi itu, ini juga dasarannya candy tapi dia kuning tuh. Ini pokoknya yang ikan-ikan grade lah ya, yang kecilnya notol, yang gue jualin promo ini gedenya seperti ini. Ntar kita lihat nih ekornya lebarnya semana. Indukannya sama cuma beda serian, beda satu bulan lah ya sama yang ini. Jadi yang ini yang lebih besar ya wajar-wajar aja nih, rata-rata di ukuran 4,5 sampai 5 cm cuma ada sekitar 30 ekor guys. Jadi balik lagi, kalau misalkan gua panen kenapa ikan dijual kecil-kecil gitu ya, bahannya dijual gitu, sayang-sayang guys, karena gua gak bisa gedein ikan semua. Nah, di ember ini ada segini doang nih. Tuh, paling ada 30 nih guys tuh. 30 juga nggak ada. Ini ikan SNI isinya yang neon. Ya, yang neon gue emberin nih. Teman-teman lihat dulu. Neon nih. Tuh, gue emberin ini. Yang kemarin di flash deal di sortirin ya sama orang nih yang udah sisa kali gue emberin tuh. Nah, ini satu serian di emberin 5. Ini serian yang 25.000 juga ada yang di ember. Nanti kita review guys. Tuh. Warnanya masih kayak gini karena di embernya putih ya, jadi dia warnanya kurang apa, kayak ikan bacul gitu. Nah, ntar kita videoin nih. Jadi setiap satu serian saya emberin itu kira-kira ada 10 ekor. Neonnya 10, ini neon nih. Sebelah sini neon. Nah, sebelah situ yang promo 25.000 tuh, 20.000 kemarin ya. Itu gue emberin. Nah, yang bawah ada femelean, ada yang serian Nemo Cooper juga. Jadi ikan tuh nggak bisa digedein semua karena kalau jadinya banyak gue bingung nih. Stoknya embernya segini, di rumah ada kali 50 ya, itu juga campur drum-drum kayak gini guys tuh. Campur-campur. Jadi kita jual bukannya murah apa gimana ya, sebenarnya sih nggak murah juga ya. Tapi kita sortirin loh asli yang dijual nih. Sampelnya nih. Ini mau dikirim tapi nggak jadi nih. Nih, ini sama kayak yang tadi nih. Kalau teman-teman lihat video yang tadi ya kuning ya. Nih, ini yellow base. Yellow base. Tuh. Ya, yellow ya. Ini yang ikan 20.000. BO-nya udah gede, hari ini mau dikirim tapi nggak jadi nih, cancel. Tuh, ada 1 2. Tuh, bahanan 25.000. Ini kalau ditaruh ember nggak nyampe sebulan ya, 2 minggu lah. Ditaruh ember kayak gitu tuh. Nah, gedenya seperti yang ini. Gitu, segini gede ya seperti yang tadi kita review nih guys nih. Sorry ya, ini berantakan. Gue ngumpulin aqua yang gede-gede tuh lumayan. Gue potong-potongin buat ngejantur bahanan juga. Minta kita review nih abis video ini, ada bahanan Cooper seri baru naik juga, yang HMPK ekor lebar. Nah, yang yellow tadi percis gak kayak ini? Tuh. Karena memang indukannya masih sama ya guys ya. Jadi mirip, semuanya mirip asli. Nah, ini ganteng banget guys, tuh. Ini wah, ikan-ikan premium bukan ikan yang udah kelihatan enak. Kecilnya notol, masuk ke 4,5 itu dia ngeblok.
seperti yang gue bilang 80%. Nih, kita sampel ya, kita sampel. Kita tarikin. Kalau teman-teman nggak percaya, ikannya ngeblok. Ini di ukuran 4,5, di ukuran 5 cm itu kecilnya cuma notol, guys. Modal notol aja dia udah ngeblok. Nih, ini belum full mutasi nih. Ini warnanya baru di 80% kalau gue bilang, ya. Dan jujur aja, ini ikan sisa sorjeran orang. Kecil-kecilnya udah diambilin sama yang kalian beli di online gitu, dicomot-comotin. Dan ini ikan sisa sortirannya begini. Tuh. Beneran asli, ini ikan sisa sortiran. Gue kalau ngemberin itu yang penting notol. Warnanya keluar notol, entah dia dasarnya putih, candy atau enggak yang yellow. Nah, ini yellow nih. Nih, yellow. Kuning. Nah, kalau ini oranye. Tapi kayak ada kuning-kuningnya juga, sankis. Bang, apa sih ikan dijual-jualin gini. Ya kalau nggak, kalau dia nggak buru-buru digedein, guys, ini nanti jatuhnya mandek, nggak gede, sayang-sayang, warnanya nggak naik. Terus kita review juga di yang candy nih. Nah, kita ngomongin ekor nih, guys. Nih, ikan segini, ekornya segini, lebar nggak? Ya, satu nih candy. Kita cari lagi yang agak-agak lebaran dikit. Nih candy juga nih. Itu masuk YouTube tong, cerak dulu tong. Nah, ini ekor kecil loh, pas kecilnya ya, pas BO2-nya ya, pas kayak promo itu ekor kecil. Asli ini kan sisa sortiran orang, ikan sisa sortiran temen-temen yang udah ngambilin nih. Nah masih ada sisa notol-notol, gue emberin jadi kayak gini guys tuh. Yang sisa aja begini, gimana yang kemarin gak sisa tuh. Lagi-lagi dia bau kuning ya. Ya, bau kuning, di dorsalnya kuning, di anala kuning. Nah tuh udah kelihatan kuning-kuningnya. Tuh, candy nih, candy ya. Kalau candy itu dia dasarnya putih. Kalau dulu dibilangnya fancy. Ya, dibilangnya fancy, sekarang juga masih ada fancy. Cuma kalau sekarang dibilangnya candy, dasarannya putih, ada ungu-ungunya, ada pink-pinknya, itu unik. Dan gue jujur aja nih, warna favorit gue ya candy nih, dari dulu gue selalu olah, sampai sekarang pun giant gue masih pakai yang candy untuk silang-silang, dan lagi gue silang sama neon, guys. Ya makanya ikan-ikan apa ya, ikan-ikan segini tuh lagi anak-anaknya di push size-nya, karena giant tuh semakin gede semakin mahal ya kalau gue jualan ya. Jadi nah, pas lagi bagus-bagusnya nih, lagi di BO2, BO3 itu kalau nggak diimbangin sama pakan dan ganti airnya yang bagus itu tersusah. Susah gedenya itu, guys, gitu. Oke. Ini femelanya juga ready sih kalau teman-teman mau ya. Kita jual-jual aja nih candy-candy kayak gini. Femelanya mungkin di BO4 karena femelanya dilubukan, enggak di toplesin. Nah, kalau teman-teman mau breed ya kira-kira sebulan lagi udah bisa dibreed sih. Ini rata-rata soalnya baru di BO 4,5 sampai 5 sentian. Nah ini udah naik postingan juga nih. Ini juga udah ada yang naik postingan ya, kemarin di apa, Instagram gua videoin, dan udah ada yang sold. Baru 2 ekor sih yang sold. Tuh lagi-lagi candy. Candy lagi. Ini candy kita featuring sama yang Nemo aja, guys. Nemo Yellow Bass, Nemo Multi Yellow Bass. Ini agak kecil nih, 4,5 nih. Keduanya di 4,5. Oh, cahayanya bagus sebelah sini, guys. Nah. Aduh. Ini gua enggak tahu ya buat teman-teman yang ngambil duluan promoan ya, kalau enggak salah sebelum puasa lah. Itu jadinya kayak gimana itu? Ada yang bilang nggak ya, banyak yang nanya juga nih, pakai pelet tuang gede gak bang? Gede. Ya ada salah satu buyer gue bilang dia beli dari bahan yang 20.000, digedein sampai BO6 pakai pelet doang. Peletnya apa bang? Lu bisa DM gue di Instagram dah, atau enggak WA ya, boleh. Tuh, kalau kena air baru pup. Karena tadi pagi gue nggak buka sekatnya, hujan, gue kasih blood from sama jentik ya, di gue mix, dan ini baru kena air baru dia pup. Enak banget ya ikan warnanya kayak gini, sumpah enak loh. Lu kalau pulang kerja ya, pulang dari mana, lu ngeliatin ikan gini di akuarium yang gede, udah enak banget, guys. Akuarium segini aja nih, ini akuarium 30 tuh. Ini di akuarium sini
gue lebih prioritasin buat yang SNI nih, yang ekor-ekornya lebar di sini, yang lebih lebar ya daripada yang itu. Nah ini juga ada multi-multi juga tuh, tuh. Nah, ini juga yang dari kecil nih, yang seharian 20.000 tuh buat akuarium. Nah yang sekiranya prospek buat akuarium laku, gue masukin lagi nih yang laku satu soliter MPJ hijau, guys. Gue bingung, ikan dikasih soliter bening kayak gini nih, gue kuras ya pakai Sunlake ya, gue gosokin malah sakit. Dikasih soliter hijau gini gak ada yang sakit tuh. Ini disifon doang nih, udah 3 minggu kalau gak salah, udah mau hampir sebulannya cuma disifon. Alhamdulillah ikan sehat, guys. Pakai ketapang tipis-tipis doang, stok ketapang juga lagi susah tuh ya. Pokoknya kalau teman-teman minat ya boleh dah kepoin aja langsung. Oke guys, mungkin kayak gitu aja videonya kali ini. Abis ini gua nge-review Giant Neon, guys, dan Giant bahanan SNI yang baru-baru pada naik nih. Cakep-cakep banget nih, guys, bahan-bahanan solid copper udah lama ya. Dan gua mau kasih tau lagi, yang nyetak Giant tuh dikit, guys, sekarang. Untuk Giant SNI ya, kalau Giant warna gini mungkin banyak, Giant SNI dikit. Susah banget dapetin Giant SNI. Dan gua juga nyetak, jadinya dikit, guys, 80 ekor. Kadang-kadang juga gua ngambil sama temen gua gitu. Nah, ikan gua sendiri. Oke, mungkin gitu aja videonya dari gua Lazuar Wito Konsep. Salam, dok.